بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau kita membahas faktor Allah, ada empat poin yang harus kita pahami.
yang pertama definisi kaul, yang kedua hukum, ya hukumnya kaul, yang ketiga pentingnya kaul, yang keempat macam-macam kaul. Ya coba dulu satu definisi kaul, yang kedua hukum kaul, yang ketiga pentingnya kaul, yang keempat macam-macam kaul. Yang pertama yang berjalan tarikh kaul, yang definisi kaul lugatan. Yang pertama ta'aruf menurut lugat, ya secara etimologi, secara bahasa apa yang disebut ta'aruf. Yang disebut ta'aruf menurut bahasa adalah an-nadhafatu wal khulus minal awsan, bersih dan bebas dari kotoran, ya bersih dan bebas dari kotoran. Jadi apa saja yang bila kalau bersih dan tidak ada kotoran itu disebutnya kotoran. Nah kotoran itu ada dua. Ya kotoran itu ada dua. Yang pertama ada kotoran makna, kotoran fisik. Yang kedua kotoran maknawian. Benar ya? Jadi kotoran itu bersih dan bebas dari kotoran. Nah kotoran itu ada dua. Yang pertama kotoran hisya. Kotoran hisya itu namanya kotoran yang bisa terlihat, bisa tercium. Itu namanya kotoran hisya. Seperti mana? Kalban jasi, seperti najis. Ya najis min ma'olim, ya ma'olim baik itu air kencing ataupun yang lainnya. Nah jadi najis ini karena bisa terlihat, ya karena yang bisa tercium, ya itu disebutnya ya kotoran hisi, ya hisi ya. Nah jadi kalau umpamanya pakaian kita banyak yang bersih dari najis, berarti pakaian kita kotor, ya meski tidak ada najisnya kotor. Itu yang pertama. Yang kedua tohar kotoran maknawiyah, maknawi yaitu kotoran yang tidak terlihat. Seperti mana contohnya? Seperti kalau masih perbuatan dosa, ya. Jadi kalau kita imajinnya, kalau kita melakukan dosa, terutama dosa-dosa besar, berarti diri kita ini kotor. Makanya kan kalau orang banyak dosa suka disebut berat dengan dosa. Ya, jadi kalau siapapun ya, siapapun yang melakukan dosa, nah berarti dirinya itu kotor. Nah kalau kita banyaknya, kalau kita tidak melakukan dosa, dengan ini posisi dalam dosa-dosa besar ya, kalau dosa kecil lah siapapun pasti, karena tidak bisa apalagi di saat ini. Ya, coba kita sekarang keluar rumah, siapa yang tidak melihat aurat wanita? Pasti kan, setiap kita keluar rumah pasti melihat. Cuma untungnya itu dosa kecil. Cuma kalau itu dosa besar ya. Ya ini yang dimaksud adalah bersih dari dosa-dosa besar. Dan itu adalah kalau. Nah ini adalah definisi kalau, definisi kalau. Ada pun hukum kalau mengenai hukumnya kalau. Fa'inna kalau andasi wa isadatau wajibatun ma'al zikri wal qudaw. Ada pun ibadah kalau mensucikan najis, ya, mensucikan najis dan menghilangkan najis wajibatun, ini hukumnya wajib. Ya, jadi mensucikan najis, menghilangkan najis hukumnya wajib, tapi salah ma'al zikri waktu kalau kita ingat dan mampu menghilangkannya. Tapi kalau kita lupa banyak-banyak, umpamanya ya baju kita kena air kencing anak kita, itu kan
Nah, kita lupa, langsung aja kita sholat. Ya, kita sholat. Begitu selesai sholat, kita ingat bahwa di bagian kita ada najis. Ya, itu gak apa-apa, karena kita lupa. Jadi, wajib dihilangkan itu kalau ingat, walaupun roh berwajib bisa dihilangkannya. Ada apa kalau susah, contohnya banyak. Ya, pakaian istri kita terkena darahnya. Gitu kan? Terus bekasnya itu masih ada, banyak-banyak, masih merah aja. Itu sudah dicuci masih ada, gak apa-apa. Itu berarti kita di luar kemampuan kita. Itu namanya hilang bekasnya. Jadi kalau kita ingat, kalau kita bisa untuk menghilangkannya, maka hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Adapun ahmiyah tua, pentingnya toharoh. Ya, pentingnya toharoh. Apa sih urgensinya toharoh? Yang pertama, syaratun lisiraki sholat. Toharoh merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, jadi toharoh merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Karena nanti sholat wali masalah bersama di dalam hadis yang diriwayatkan hadis ini adalah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa di masalah bersama latuh baru sholatun man ahdasa hatta yang tawadhu'a. Tidak diterima sholatnya orang yang hadas hingga dia berwudu. Ya, hingga dia berwudu. Jadi kalau kita sudah hadas, berarti lah banyak contohnya. Kita buang angin, ya, kemudian kita sholat, tidak diterima. Bahkan ya, di dalam kitab Minhajul Alam Syarah Ulumul Maram, yaitu yang ditulis oleh Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, di situ adalah ada Syekh Fauzan mengutip perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kalau rumahnya ada, Pak Oman sedang sholat, tiba-tiba batal. Tapi dia malas untuk berwudu. Mungkin karena padatnya jamaah, akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Kepala dilanjutkannya sholatnya. Maka kata Syekh Islam, dia termasuk orang yang istinja. Jadi dia telah mempermainkan, telah mengolok-olok agama. Ya, hukumnya adalah haram sholat tanpa wudu. Ulang lagi. Ulang lagi ikut berjamaahnya tapi diulang lagi sholat sendiri. Iya. Oh, tetap dosa karena dia main-main. Tahu. Udah jelas kan yang batal kok masih melanjutkan sholat. Ya, dia harus keluar dan sunahnya. Kalau kita batal, Pak, mau keluar sunahnya, begitu keluar sunahnya pegang hidung. Itu sunahnya. Pernah ada yang lagi sholat batal. Nah, jadi kita begitu kita keluar itu sunah lagi. Ya, jadi yang pertama ya, pertama jadi toharoh itu merupakan syarat yang salah satu syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, waqadimtanahullah ta'ala al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersuci. Jadi siapa saja yang bersuci itu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang dipuji oleh Allah berarti perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah memuji perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disukai, tidak dicintai. Jadi wajiblah ya. Jadi kalau kita tahu ini kita bersuci, masya Allah, berarti bersuci termasuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melakukan tahu dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada tasbih dan istighfar dengan dasar sababun min asbabi taqdim ya fil qalb. Kalau kita yang lalai, ya lalai dari mensucikan najis, artinya kita terkena najis tapi tidak disucikan, itu termasuk salah satu penyebab siksa kubur. Ya, kalau banyak tuh
Sudah dia itu tidak dicuci langsung dimasukin kandangnya lagi. Nah itu termasuk apa? Itu termasuk salah satu sunat sisa kubur di mana? Dijelaskan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah bisanadin sahihin dengan sanad yang sahih. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal beliau berkata, yang mana Rasulullah SAW alam kubur. Nabi SAW melewati dua kuburan. Ya, Nabi melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, inna huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fikr. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan disebabkan perkara yang sulit. Apa? Amma hada fakana layastajuhu min bawli. Adapun kalau kuburan yang ini dia disiksa karena tidak bersuci dari air kencingnya. Ya, jadi kuburan yang satu ya disiksa itu karena dia tidak bersuci dari air kencingnya. Sedangkan kuburan yang satunya lagi disiksa karena dia tukang mengadu domba provokator. Dari sini mana yang diambil adalah layas sanjungin bawin. Jadi berarti jelas berbeda. Kalau kita banyaknya dalam tubuh kita ada najis, ya terutama adalah air kecil kemudian tidak disucikan, ya tidak dibersihkan, itu termasuk salah satu yang penyebab siksa kubur. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini masalah yang pentingnya tolak. Kemudian yang keempat, anwa'ut toharo, macam-macam toharo. Siap macam-macam toharo. Yang sikut ulama at-toharo, ya, nah asyariah ilang ismi. Nah para ulama membagi ya toharo secara syarat, ya toharo secara istilah, ini terdiri dua pak toharo. Yang pertama, toharo pun hakikiyah. Toharo hakiki. Ya, yang kedua, toharo pun hukmiyah. Nanti kan ya, jadi nah toharo pun terbagi dua pak. Ada toharo hakikiyah, ada toharo hukmiyah. Nah, toharo hakikiyah yaitu at-toharo minal fus, ya mensucikan najis. Nah, jadi kalau banyaknya di badan kita ada najis, di pakaian kita ada najis, di tempat sholat kita ada najis, kemudian najis itu kita hilangkan, nah itu disebutnya toharo hakikiyah, toharo yang sebenarnya. Kenapa disebut toharo hakikiyah? Karena najis itu ada realnya, ada wujudnya, ada bentuknya, kemudian dibersihkan. Belajar itu sebenarnya apa? Toharo hakikiyah. Jadi toharo hakikiyah itu yaitu membersihkan najis atau mensucikan najis. Nah, mensucikan najis itu di mana? Watakunu fil badani wasawbi wal makan. Nah, membersihkan najis itu pertama fil badani dalam tubuh kita, wasawbi dalam pakaian kita, wal makan dalam tempat sholat. Jadi badan kita harus suci dari apa? Badan kita harus suci dari najis, pakaian kita harus suci dari najis, tempat sholat kita harus suci dari najis. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita membersihkan najis, apa? Tubuh kita kena najis dibersihkan, itu toharo hakikiyah. Pakaian kita terkena najis kita bersihkan, itu toharo hakikiyah. Tempat sholat kita kena najis kita bersihkan, itu toharo hakikiyah. Yang kedua adalah toharo hukmiyah. Nah, kalau toharo hukmiyah adalah at-toharo minal hadas, yaitu bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas. Kenapa toharo dari hadas disebut hukmiyah? Karena hadas itu tidak ada wujudnya. Coba siapa yang sudah melihat hadas? Ada. Banyak kita bawa
dipanggil pokoknya dari hadas. Karena kelihatan hadas makanya. Beda dengan najis tadi kan Pak. Kotoran kelihatan, najis bayar darah kelihatan, bape kelihatan. Makanya hakiki. Tapi kalau bersuci dari hadas itu disebutnya toharoh hukumnya hanya hukumnya saja. Karena toharoh hadas tidak terlihat. Tidak mampu tidak terlihat tidak tercium artinya tidak bisa diikrah hadas. Sebutlah toharoh hukumnya. Nah toharoh hukumnya ini khusus di mana? Toharoh hukumnya khusus hanya di tubuh kita. Pakaian tidak ada, tempat sholat tidak ada. Lalu toharoh minat hadas itu terbagi dua. Ada toharoh ya. Nah wa ada nau minat toharoh asyadu adwa. Kemudian juga ada toharoh ini adalah yang toharoh hukumiyah. Ini terbagi dua. Kedua pertama adalah minat hadas asyadu ya, bersuci dari hadas kecil. Yang kedua bersuci dari hadas besar ya, jadi bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Dan ya, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Kalau kita tidak disebut tidak mandi, maka ada penggantinya yaitu tayamum. Inilah ya, yang dimaksud dengan taharah. Nah sekarang ibadillah. Karena awali lagi dengan pembahasan toharoh hakikiyah. Nah toharoh hakikiyah itu adalah membersihkan badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Nah karena mensucikannya dari najis berarti kita harus tahu apa saja sih yang termasuk najis. Kan begitu Pak. Karena kalau kita tidak tahu najis, kadang-kadang yang najis disangkanya tidak, yang tidak najis disangka najis. Bagaimana kita bisa membersihkan badan kita dari najis? Bagaimana kita bisa membersihkan pakaian dan tempat sholat dari najis? Kalau kita tidak tahu macam-macam najis. Makanya di sini adalah kita sekarang memasuki pembahasan anwa'un najasat, macam-macam najis. Kuatilah. Apa saja yang termasuk najis? Nah, ingat, ini kaidah usulnya, akhir kaidah usulnya, al aslu fil asyana thaharah hatta dalla dalilu ala najasati. Ini kaidah usul. Asal dalam segala sesuatu itu suci. Itu hukum asalnya, Pak. Paham, Pak? Jadi asal dalam segala sesuatu itu hukum asalnya suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara itu najis, berarti apa? Suci. Hukum asalnya itu suci. Seperti dalam makanan, kalau makanan hukum asalnya itu halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti apa? Ya, selama tidak ada Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada yang mengharamkan makanan itu. Kalau doyan silakan. Karena hukum asal dalam makanan adalah haram. Kalau asal hukum dalam segala sesuatu adalah suci. Jadi selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara itu najis, suci. Makanya kita tidak boleh menghukumi sesuatu najis tanpa dalil. Baik, najis itu mana dalilnya? Tidak ada, tapi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, sekarang ibadillah. Apa yang termasuk najis? Yang pertama, bo'ikul insan, kotoran manusia. Ya, bo'ikul insan, kotoran manusia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, baulul insan, air kencing manusia. Ya, jadi kotoran manusia baik tua maupun muda makan kotoran bayi, ya, jadi najis. Najis. Nah, yang keduanya adalah bauluh, ya, air kencingnya. Wahada yang najis dari ini akhir ulama. Nah, najisnya kotoran manusia dan najisnya air kencing manusia ini
perkara yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ini namanya ada ijma. Ya, sudah ijma. Adapun yang menjadi dalil najisnya yang kotoran manusia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bisa jadi sahih dengan sanad yang sahih. Bahwa ada sanad bersabda, "Idza waqi'a ahadukum min naqlihi al-hada fa inna Allah lahu qawlun." Apabila salah seorang di antara kalian ya menginjak najis dengan sandalnya, maka tanahlah yang mensucikannya. Nah, jadi kalau sandal kita banyak menginjak najis kotoran manusia, maka tanahlah yang mensucikan, yang artinya ya tidak wajib dicuci, cukup digiri-giri ke tanah. Ya, digosok-gosok ke tanah, kemudian ingat sudah tidak ada, itu sudah dinyatakan suci. Tapi tidak ada dalam cara-cara mensucikan najis ya. Tapi ada syarat, jadi sandalnya itu sandal yang tidak bergerigi. Ya, kalau sandal seperti yang berdiri ini gosok-gosok pada masuk ke sininya, Bang. Ini ya seperti apa namanya? Kolong ya. Nah, sandal kolong yang terbuat dari kayu. Nah, itu kan halus bawahnya itu. Jadi ini bersih. Ya, tapi kalau sepatu yang ada giginya ini gigi-gigi ya pada kering semua. Nah, itu enggak bisa, tetap harus dicuci. Nah, nanti dia akan menyebutkan tanahlah yang mensucikannya. Tidak ada kata-kata mensucikan kalau tidak najis. Ini dalilnya ya. Kemudian ada pun kalau air kecil ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada Arabian malah fil masjid. Ada orang Badui. Orang Badui itu orang pegunungan Arab. Ya, orang pegunungan, orang kampung. Orang kampung datang ke Madinah. Itu Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba dia datang ke pojokan masjid, langsung kencing. Bayangin aja. Namanya juga orang kampung, gak tahu hukum ini. Orang sahabat, weh, kata Nabi. Nah, kemudian dimana? Fakoma ini batu, batu kau. Ya, artinya sebagian sebagian para sahabat berdiri. Dia tuh ingin melarang orang tersebut kencing di masjid. Tapi kata Nabi apa? Biarkan saja. Jangan kamu. Artinya jangan di apa? Jangan dilarang. Kenapa? Nah, di sini berbilang kaidah yang luar biasa. Kenapa? Artinya ya. Ini para ulama ya, luar biasa memahami hadis ini. Kenapa? Karena kalau orang ini kencing, langsung banyak dibentak. Wah, kamu bisa lari sambil kencing. Akhirnya najisnya bakal kemana-mana. Yang kedua bisa juga langsung dimasukin air kencingnya ke ranahnya. Nah, ini namanya apabila kita dihadapkan kepada dua madarat, pilih madarat yang lebih kecil untuk menghindari madarat yang lebih besar. Ini kaidah ini. Ya, karena kalau memang madarat kecil di masjid ini, tapi kalau ulang sekaligus bakal menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, di sini yang diwakilkan di ujung hadisnya, pada lampar-lampar jangan dimelukin ya bin makin pas bau alai. Setelah orang batu itu selesai kecil, lalu Nabi bersama yang meminta air yang satu tiba lalu disiramkan. Nah, kalau air ini tidak najis, maka tidak akan disiram. Sudah dibiarkan saja. Ya, sudah dibiarkan saja. Nah, ini ya dijadikan dalil berarti air kencing ini termasuk najis. Ya, najis. Yang ketiga adalah mani. Tahu mani? Ya, mani. Kalau yang keempatnya wadi. Ada mani, ada wadi. Jadi yang keluar dari kemaluan itu macam-macam. Pertama bawal, kencing. Kedua mani. Yang ketiga wadi. Yang keempat mani. Ya, tulis itu jalannya semua keluar ya. Nah, ini yang najis itu adalah al-mahdi. Mahdi ini wajiblah adalah mamun kaki pun ya. Biasanya air ya, yang keluar dari kemaluan itu adalah
reken. Dan itu biasanya keluarnya itu adalah ketika sholat, ketika tensi sholatnya naik. Ya, ketika sholat naik itu suka keluar. Contohnya seperti mana? Kalau bulannya seperti sedang bercanda dengan istri. Ya, kan biasanya di dalam Islam ini apa dia yang belum punya istri? Kalau yang sudah punya istri disunahkan sebelum hubungan itu ada hukum imahnya dulu. Kau bukan imah. Pemanasan dulu, ya. Sunnah itu jangan langsung main, langsung ke intinya. Iya. Ya, nah itu sebenarnya itu apa? Bersungguh dulu. Bayangkannya, nah ketika berlima ini, nah terkadang tidak terasa tiba-tiba basah. Ketika ada yang keluar basah, nah itu namanya mani. Mani, ya. Awal diri jimani. Atau, bayangkannya, ingat jiman. Ingat, mungkin dia lagi perantauan istri di kampung gitu kan. Tiba-tiba karena udah lama, akhirnya ingat, begitu ingat langsung banyak-banyak bangun, akhirnya keluar. Nah itu biasanya mati itu seperti itu kan. Ya, awal itu ada di diwetakan ketika mau berhubungan. Ya, wala yang tutup, ya Afrikan. Dan keluarnya itu tidak mengancam. Ya, beda dengan mati, kalau mati kan mengancam gitu kan. Nah, kalau ini tidak malah pelan keluarnya. Ya, bahkan wala yuhaki uhuk futur. Dan setelah keluar tidak menjadi lemah. Apa itu maksudnya? Ya, coba kalau mati kan lain. Kalau mati keluarnya memacat, kalau sudah keluar langsung koyo kan. Ya, kalau koyo coba aja jadi aduh, benar. Ya, kayak belalainya aja. Nah, keluarnya tidak memancar dan setelah keluar tidak menimbulkan royo. Itu namanya mati. Yang ini adalah dua wilayah. Rupa mana yang usul biologi, wajib dilihat jual mana. Jadi mati ini ada di kaum laki-laki, ada di kaum perempuan. Bahkan mati perempuan lebih banyak. Ya, mati perempuan lebih banyak ketimbang mati laki-laki. Wahwa dan sunnah ini panggil ulama. Ini najis dengan kesepakatan para ulama. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa dijelaskan riwayat. Nah, jadi itu ya Ali bin Abi Thalib termasuk seorang sahabat atau seorang laki-laki yang banyak malinya. Tapi Ali kata Ali, saya malu bertanya kepada Rasulullah. Nah, ada masalah begini kemertua begini. Nah, ada masalah begini kemertua jadi anak segan. Akhirnya Ali keluar. Tanya di Rasul. Ali itu gimana? Dan akhirnya orang lain yang bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mali itu. Nah, ketika orang itu bertanya, maka kata Rasul adalah yang selalu datang aku banyak orang cuci kemaluannya dan ya, nah tapi apa? Cucilah kemaluannya dan berwudhulah. Nah kalau tidak najis, tapi tidak akan menyuruh mencucinya. Nah dan sekaligus ya kalau mandi keluar berarti wudhu kita batal. Dan makanya dua perintah Nabi, cuci kemaluannya dan berwudhulah. Ya berwudhulah. Nah kalau wadi, wadilah wadi ini biasanya ya suka keluarnya itu kalau kita terlalu capek atau habis buang air kecil. Nah di akhirnya itu suka ada yang agak berlendir. Atau ketika kita jalan jauh, kemana-mana, banyak-banyak. Nah itu suka ada keluar, itu namanya wadi. Ya wadi ini najis. Ya najis. Cuma mati dengan wadi ini najisnya najis mengopala. Najis ringan. Jadi kalau wadi kita atau sekata kita terkena mati, wadis. Gimana? Tidak wajib dicuci. Ya, tidak wajib. Tapi cukup dicipratkan air saja. Bapak dengar kan? Rek-rek ini sudah cukup. Beda dengan air kecil. Kalau air kecil itu harus dicuci. Tapi kalau mandi, tidak. Itu mau apa-apa. Ya, wajib mau apa-apa. Tapi itu jelas adalah najis.
haji sekian darah haid. Karena dijelaskan yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa dulu ya jika ilmu al-Qudillah dan dirasakan ada seorang perempuan yang datang menghadap Nabi SAW. Fakala, lalu si perempuan itu berkata, ya Rasulullah, ini ada istimu yang sawbah min dami hain hebat asna. Jadi, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami bajunya ada yang terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Ya, apa yang harus dia lakukan? Maka kata Nabi, takut tuh ya summa tukrisuhu bil ma'i summa tatuhu summa tusalli. Nah, yang pertama ya, Nabi menyuruhnya itu takut tuh itu mengairnya, lalu mengosok-osoknya dengan air. Ya, dibasuh-basuh begini. Nah, kemudian disiram dengan air, lalu sholatlah. Jadi kalau kita lihat, boleh dipakai sholat. Jadi tidak harus menunggu kering. Ya, jadi kalau asal sudah seperti itu, maka boleh dipakai sholat. Nah, ini menentukan wajib. Bahkan yang tidak hanya dicuci, tapi harus dikering dulu kalau memang sudah kering. Ya, kemudian dibasuh-basuh begini. Jadi kucak-kucak juga ya. Nanti gini-gini, kemudian baru disiram dengan air. Nah, ini kan menunjukkan darah haid itu najis. Yang keenam, rausuhan itu kalau lahmu, yang kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, ingat baik. Jadi yang najis itu kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun kalau kotoran hewan yang dimakan dagingnya, itu tidak najis. Nanti akan dijelaskan dalil-dalilnya. Jadi seperti kotoran ayam, tidak najis. Ya, potongan kambing, potongan sapi, potongan lembek, enggak najis itu. Cuma bau aja. Jangan begitu kalau tanah pasti banyak tai ayam, udah kirim aja enggak ada di sini. Bukan begitu. Ya, harus tetap harus dicuci kan suasana masjid itu harus apa harus bersih, harus mandi. Masa udah kalau masjid. Ya, kadang-kadang ada masjid lebih subuh, masya Allah, mantap itu. Ya mungkin sama sejagatnya atau karpetnya karena pahit hujan dibiarin aja gak dijemur berobot buat kesudut lama mau muntah. Jadi mesin itu harus selalu wangi. Jadi bukan nanti kalau tidak ada najis harus dibiarkan, enggak, tapi secara hukum itu tidak najis. Ya dasarnya apa? Aku ada dasar hadis dari aku waktu di Masyarakat aku ada dasar ayat apa saja Nabi Surah Sahabi wajibat ya. Waktu itu adalah beliau adalah ingin buang air, buang hajat. Kemudian kata Nabi, ini bisa diadil. Artinya, tolong, ya aku minta 3 batu. Jadi ini buatku 3 batu. Kemudian itu masuk ke Rodi Al-Qur'an, ya beliau mencari batu. Kemudian, ya itu masuk ini adalah, mau hajat itu tahu hajat lain. Saya hanya mendapatkan 2 batu. Nah yang ketiganya adalah kokohan kering. Cuma sudah keras. Susah banget kalau gak sakit aja di batu. Air juga juga kayak batu nih. Udah keras. Kotoran kambingnya dibawa ke Rasulullah. Kemudian diserahkan. Nah begitu Allah SWT yang dikasih 2 batu dan yang ketiganya adalah kotoran kerdei. Ya, apa kata Nabi? Pohon sekaya hajolah ini buat toha arausa. Nabi memikat ke 2 batu dan kotoran kerdei dilemparkan oleh Nabi dibuang. Wakola dan Nabi bersabda, Kia Nesu itu adalah najis. Masya Allah. Ya. Sudah bisa kita gas bertanya jawab. Di sini kasih kode tadi. Ya, sebelum itu untuk tanya jawab. Ya, Insya Allah. Ya, ini baru awal kita ya pembahasan fikih ini. Nah, cuma mungkin ini ingin saya sampaikan Pak. Mengenai masjid di metong-metong begini ya, bahwa buka kitab Minhajul Alam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala jilid kedua halaman 338 sampai 340 dalam menjelaskan hadis ma bainal masjidi wal maghrib kiblatun, ruang antara maghrib dan masjid itu adalah kiblat.
Ya, ini khusus untuk penduduk Madinah. Ya, tapi kalau untuk kita, ma'bayinal junub wasyimal qiblatu. Jadi ruang antara selatan dan utara adalah kiblat. Nah, ini jelaskan panjang lebar. Jadi bagi orang yang jauh ke kiblat cukup menghadap ke arahnya saja. Ya, mencong sedikit kata beliau itu diampuni. Dan kata saya walaupun diukur seperti apapun mustahil bisa benar ke Ka'bah. Kenapa? Karena jaraknya ribuan kilo. Makanya diperintahkan itu arah. Kalau kita karena tinggalnya ada di sebelah timur apa Ka'bah, berarti kita ke barat. Kalau bagi orang yang ada di sebelah timur, punya begini ke arahnya saja. Ya, ke arah. Ini silakan kalau yang ini mau baca kitab Minhajul Alam Syarahul Bulugh, itu kitabnya ada 6 jilid. Ya, ada tadi ini tercantum dalam jilid kedua. Ya, halaman 338 sekarang. Nah, kemarin dua ini alhamdulillah sudah ada beberapa mesin yang di bawah. Saya bawa ini penjelasan saya. Ini kata saya di sini merupakan tasawuf. Inilah dalil yang memudahkan menghadap kiblat. Kita tidak boleh takkan lupa tasawuf kata beliau. Tak kalau itu akhirnya masuk dari buku itu macam sedikit berjulit belum sampai ada mesin di belakang di bawah. Ya, tiga kali mencong di mana? Itu namanya takkan lupa kata beliau. Yang penting kita ke arahnya saja. Ya, nah, saya ini mesin begitu besar begini, kayak begini itu kelihatan juga. Ya, jadi gila ya. Makanya ini, kalau kita lurus lagi gak pakai tangan ya? Enggak, silakan. Kalau ada yang ini, saya buka kita nanti semua pada di kita. Ya, makanya saya tentukan lagi. Buka kita Minhajul Alam jilid ketiga, jilid kedua, halaman 358 sampai halaman 390. Silakan baca. Ya, ya, nah, ya. Ini supaya kita lulus lagi enak kelihatan. Ya, kalau mencolong ini boleh enak. Kalau ini sudah besar. Ya, maka saya akan menjawab. Karena saya punya dasar. Saya punya referensi yang lebih kuat. Ya, nah seperti itu. Bahkan aku yang membalik termasuk. Ya, tapi pun ada di sini juga nanti. Ya, tapi ini masih lama. Ya, masih lama. Nah, jadi wajiblah jadi alaikum ya. Ya tapi ini mas saya hanya sebatas kasih tahu. Ada pun nanti keputusan mau mencok terus ya sekarang. Ya, cuma saya karena saya sudah baca maka kemana saya jelaskan untuk kasih dari sila lima pas membahas tentang masalah pemilu. Ya, bagilah Afan jidat ya, kalau kita kajian ya. Kalau habis waktu itu udah membahas sangat. Jadi sekali setelah ini memang kalian sangat puas pembahasannya. Dan kita baru tadi baca-baca tadi sebanyak berapa? Nah, tidak. Hari bangun baru dan akhirnya yang baru kotoran binatang yang tidak dimakan. Baru sekali disitu insya Allah kita lanjutkan untuk bulan yang akan datang ya insya Allah. Ya, kebanyakan lah hasilnya lo kita cukupkan dan alhamdulillah bismillah berkah doa dari teman semua. Ya, saya sakit sebelum COVID dan dengan kuasa Allah saya yang sakit parah malah yang meninggal masih di sisi saya. Itu kan, itulah yang namanya takdir dan namanya ajal. Dia yang meninggal di sisi saya dan meninggalkan dan meninggalkan. Ternyata dia yang meninggalkan saya. Itu yang namanya ajal. Alhamdulillah saya sudah berakhir sakit lagi. Jika Allah saya berhasil di atas bantuannya. Pastinya aslinya lebih murah, betul kan? Baca aslinya.
paling